saya sih gini ya, tempat tidur itu kenapa saya beli, saya kan badannya gede, saya kan ukurannya 3 orang manusia ya. Jadi kalau saya beli pakai tempat tidur yang gampang rusak, nggak awet gitu. Karena dulu saya punya rumah pertama, saya beli tempat tidur mahal, itu bisa saya pakai 10 tahun lebih loh, tanpa jebol, tanpa apa segala macam gitu. Jadi ya karena saya mau pakai barang yang lama dipakainya, jadi saya buat yang saya beli dengan kualitas yang bagus gitu. Itu aja udah 70% diskon gitu. Udah barter-barter say, ya kan? Kalau nggak barter-barter berapa tuh? Di atas 200 berarti ya. Ya lupa deh berapa. Gitu. Jadi ya yang namanya buat rumah sendiri kan dan dipakai sendiri, jadi ya pengen yang berkualitas aja sih. Gitu. Jadi bangun rumah hasil total mengeluarkan biaya hidup berapa? Udah gak usah tahu deh, lu gak ngebantuin juga. Lu gak bantuin juga cari uang, ya kan? Gitu. Tapi ya yang jelas nikmatin aja lah. Sekarang ini eranya, kalau kita gak maksain beli rumah, makin lama makin gak kebeli. Ya kan? Mau beli rumah kemana lagi? Kita aja udah nyari rumah udah ke ujung-ujung. Udah gak di tengah kota. Di daerah mana? Di Ciledug. Gitu, udah ke ujung-ujung, di tengah kota aja udah gak kebeli kan. Apa nama perumahan? Gak ada perumahan, gang aja.